perwakilan dari TNI Pak. Tidak sempurna sinergitas kalau dari TNI. Satu-satu, kalau satu sampai rebut habis sih. Oh, iya. Bisa ambil batu kecil di sini, dosa terhubung. Sudah mulai, ini hamba Allah. Boleh. Tidak, hanya persoalan giliran saja. Iya, amin. Waktu berjalan. Bawa ke situ. Pegang di situ, kasih di sana. Pak Fembo yang buka. Ketua DPRD Bau-Bau atau yang diwakili oleh Ibu Masura, terima kasih Ibu sudah hadir. Yang kami hormati Danyun B. Pelokor selaku penanggung jawab pembangunan Masjid Batalion B. Pelokor tahun 2022 kepada beliau atau peletakan batu pembangunan masjid. Beliau dua agenda yang tidak bisa. Tadi ada kegiatan apa sih Bang yang dilakukan? Hari ini kita mengagendakan itu peletakan batu pertama pembangunan masjid Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sultra. Ini menjadi awal atau tonggak untuk pembuatan masjid yang insya Allah kedepannya nanti kita akan jadikan sebagai sarana ibadah di Mako ini. Ini masjid pertama untuk yang dibangun, Bang? Iya. Selama ini kan di dalam asrama kita ini kan belum ada asrama, apa belum ada masjid. Jadi dengan adanya peletakan batu pertama ini untuk pembangunan masjid di satuan kami. Ini untuk anggarannya sendiri, Bang, apakah ada dana dari apa? Jadi kalau sumber anggaran, biar bagaimanapun juga, namanya anggaran dari internal kami dalam bentuk swadaya. Swadaya itu adalah anggaran dari anggota yang berada di sini berdasarkan kesadaran dan keikhlasan dan keinginan yang kuat untuk membangun masjid ini. Sambil berjalan juga, kami pun juga tetap berharap ada sumbangan-sumbangan atau dana dari luar eksternal untuk mendukung pembangunan masjid ini. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan. Pengharapannya sendiri sih Bang terkait dengan pembangunan masjid ini? Harapan besar saya dengan terbangunnya masjid ke depan ini bisa menjadi tempat untuk membina, memaku mentalitas dan spiritual kami. Bahwa kami sebagai anggota Polri mempunyai tugas-tugas yang sudah jelas, tapi kami jangan sampai melupakan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
keimanan itu sangat penting. Jadi bagaimanapun juga dan dimanapun kita berada, kita harus tetap mengingat yang namanya Sang Pencipta. Maka dari itu kita berniat membangun masjid ini sebagai sarana ibadah kami nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.